Ya, langsung pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal yang ada di layar. Ini adalah soal matematika di kelas 7 di kurikulum Merdeka di halaman 170. Nah, di sini kita akan membahas sebuah soal. Di soal nomor 3 ini sebagaimana ditunjukkan pada gambar di samping kanan, dua lingkaran pusat A dan B mempunyai ukuran yang berbeda. Lingkaran A dan B berpotongan di P dan Q. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, nomor yang pertama itu, dapatkah kamu simpulkan bahwa segi 4 PAQB merupakan bangun simetris terhadap suatu garis? Nah, kalau kita kasih garis ya di sini antara PAQB ya. P kita tarik ke A, kemudian kita tarik ke Q, kita tarik ke B, kita ke P lagi. Nah, ini akan membentuk sebuah bangun yaitu layang-layang ya. Nah, di situ ditanyakan segi 4 PAQB merupakan bangun simetris terhadap suatu garis ya. Jawabannya adalah segi 4 tersebut simetris ya. Jadi segi 4 PAQB merupakan bangun simetris ya. Kemudian yang nomor 2, diskusikan sifat-sifat segi 4 PAQB menggunakan panjang sisi dan diagonal. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, buat layang-layang ya. Nah, di sini misalnya di sini A, ini P, B, Q ya. Nah, di sini bisa kita tentukan untuk sisi ya. Sisi AP ya. AP ya, AP ini ya, AP itu sama dengan AQ ya. AQ. Kemudian sisi BP ya. BP ya. Sama dengan BQ ya, BQ. Kemudian untuk diagonalnya, diagonal berarti BQ tegak lurus dengan AB. PQ tegak lurus dengan AB. Kemudian PO ya, PO ya, sama dengan IO. Nah, itu saja sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.